jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia loh, 6 efek samping air kelapa bagi kesehatan. Sahabat Fakta Kece, air kelapa bukan hanya bisa dijadikan sebagai bahan baku minuman segar loh, tapi air kelapa bisa juga dipercaya mampu menyembuhkan beberapa keluhan penyakit, misalnya alergi, demam berdarah, diare, serta membersihkan kulit yang berjerawat dan membantu mendapatkan kulit yang mulus. Alasannya sih karena air kelapa mengandung banyak nutrisi seperti antioksidan, asam amino, enzim, mineral seperti vitamin B kompleks, vitamin C, zat besi, kalsium, potasium, magnesium, mangan, dan seng. Meski banyak sekali manfaatnya, air kelapa tidak selamanya memberikan manfaat bagi kesehatan ya. Terdapat juga efek samping air kelapa bila dikonsumsi terlalu banyak, diantaranya adalah sebagai berikut. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta kece menarik lainnya. Efek samping yang pertama jika mengkonsumsi air kelapa terlalu banyak adalah memiliki sifat diuretik. Efek samping air kelapa bila terlalu banyak dikonsumsi bisa membuat kamu sering buang air kecil. Hal ini dikarenakan karena kelapa memiliki sifat diuretik. Meskipun salah satu manfaat dari air kelapa bisa menghidrasi tubuh, tapi bila terlalu banyak meminumnya, membuatnya menjadi tidak sehat juga ya. 2. Tidak sepenuhnya menghilangkan dehidrasi. Rasanya memang segar bila sehabis menjalankan aktivitas yang melelahkan, kamu mengkonsumsi air kelapa. Di dalam air kelapa terdapat kandungan mineral dan vitamin yang baik untuk dikonsumsi setelah kamu melakukan aktivitas yang melelahkan dan memeras keringat. Sebenarnya minum air kelapa saja tidak cukup ya. Pasalnya ketika tubuh mengeluarkan keringat, tubuh akan kekurangan sodium. Nah, sodium pada air kelapa tidaklah cukup untuk mengganti kekurangan sodium di dalam tubuh. Jadi sebaiknya tetaplah mengkonsumsi air mineral untuk mencukupi kebutuhan sodiummu ya. Yang ketiga, dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada elektrolit. Di dalam air kelapa terdapat kandungan kalium yang tinggi, di mana baik untuk kesehatan. Lagi-lagi konsumsi air kelapa terlalu berlebihan bisa saja memicu terjadinya hiperkalemia, di mana ini merupakan kondisi ketika jumlah kalium dalam darah sangatlah tinggi yang bisa melambatkan detak jantung. 4. Bertindak sebagai pencahar. Efek samping air kelapa selanjutnya bila terlalu berlebihan bisa memunculkan masalah pencernaan loh. Hal ini dikarenakan karena air kelapa juga termasuk pencahar alami. Bagi kamu yang sedang mengalami sembelit, air kelapa sebenarnya bagus untuk membantu melancarkan pencernaan yang terganggu. Manfaat ini bisa jadi tidak cocok untuk beberapa orang yang sudah mengalami masalah dengan buang air besar. 5. Tidak cocok sebagai asupan harian untuk diet. Memang air kelapa menjadi minuman yang rendah lemak, tapi bukan berarti menjadikan air kelapa sebagai obat penurun berat badan atau obat diet alami ya. Hal ini dikarenakan karena efek samping air kelapa bila dikonsumsi secara berlebihan bisa saja membuat kamu mengalami diare loh. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kejang otot. Jangan mengkonsumsi air kelapa secara berlebihan ya ketika kamu sedang berada dalam perjalanan. Hal ini dikarenakan salah satu efek samping air kelapa, yakni bisa menimbulkan kejang otot dan rasa lelah di badan akibat dari kadar kalsium dalam kandungan air kelapa.